Pukul 09.05, saya Komandan Korem 072 Pamungkas. Dengan ini, secara resmi menerima Kolonel Infantri Yogi Muhammanto, Kolonel Infantri Wawan Indaryanto, S.Pd., Letnan Kolonel Kaplodi Solikin, S.Lot., M.M., Letnan Kolonel Infantri Arif Haryanto, Letnan Kolonel Infantri Edward Hendri, dan Letnan Kolonel Infantri Nur Walianto beserta keluarga sebagai prajurit dan warga Korem 07 Pamungkas. Selanjutnya, jadilah warga Korem 07 Pamungkas sejak. Naskah Cakra Kusuma Buana yang terpilih, yang yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebesaran dan kuasanya, siap mengemban tugas sebagai Bayangkari Nusa dan Bangsa. Dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, yang saya hormati Kasrem 07 Pamungkas, yang saya hormati para kasih Kasrem 07 Pamungkas, akan keteter dalam setugas. Apalagi nama korem kita adalah Korem Pamungkas. Kalau berbicara Pamungkas, artinya itu orang lain tidak bisa mengerjakan